Hai para subscriber semua, kali ini Piratnya kedatangan paket. Ini sebuah HP yang lanjutan dari yang kemarin yang berjudul HP i12 Fromic Pro. Silahkan lihat videonya, ada di atas rekomen. Sekarang kita akan kita buka paketnya dan akan kita review dapur pacunya ya. Para subscriber semua, terima kasih yang selalu setia nonton channel dari atau mengikuti channel Opiratna. Dan jangan lupa tunggu selalu dan video selalu yang tonton yang baru mampir. Jangan lupa tekan like, subscribe dan komen serta nyalakan loncengnya biar Anda selalu dapat notifikasi yang paling pertama. Ini HP-nya masih segel ya. Masih segel. Sekarang kita buka. Nih, seperti ini bungkusnya. Bisa di scan. The skin protector. Ini model HP-nya. Seperti ini. Ini ada apa aja? Ini ada kamera, tiga kamera dengan autofocus F2. Ini volume, volume plus dan up down volume. Nah, bentuknya seperti ini. Ini modelnya U8 dari versi Gome. Cover ininya cantik ya. Ini modelnya bukan SU21, U8, maaf. Ini U8 dengan warna saya mintanya ungu tapi yang datang abu. Cantik ya. Warnanya ungu atau farfel ke abu-abuan. Cantik banget. Warnanya aku suka, suka banget. Abu ke ungu-unguan ya. Farfel the blacks. Ini dalamnya kita bongkar ada apa aja. Ada softcase. Softcase. Chargeran. Ini chargeran bisa sampai 13 watt ya. Ininya 3, potasinya 3 ampere. Kalau ngecas cepat 1 jam juga, 1 jam 30 menit sudah selesai, sudah penuh. Teman-teman, ini sudah Type-C ya ininya. Tuh. Oh, tidak ada handset, ini cuma jadi nggak dikasih handset. Ini ada buat masukin kartu. Nah, sekarang kita buka. Kita buka ini model HP-nya. Coba kita nyalain. Teman-teman, ini udah 5G ya, jadi di atas 4G pasti lebih cepet. Mudah-mudahan kita tidak gagal. Ini mereknya teman-teman Gome. Gome.
memulai Android. Nah, sudah masuk. Kita masuk ke pengaturan. Di deskripsi itu RAM 8 GB, ROM-nya 256 GB. Nanti kita buktikan keasliannya betul segitu atau tidak. Ini core 10 core, di sini tertulis 10 core MTK 6799 dengan ROM 258 GB, RAM 8 GB. IMEI-nya sudah ada. Terus versi kernelnya kita cek. Nah, teman-teman, ini versinya U8 ya, dengan merek Gome. RAM 8 GB, ROM-nya 258 GB, 10 core, dan nomor bentukannya Deca Core. Ini ada Deca Core CPU, Deca Core. Aneh ya, bisa digeser-geser. Biasanya kalau yang asli itu tidak bisa digeser-geser begini. Ini kan bisa digeser-geser, jadi keasliannya kita nanti cek. Kalau di sini segalanya udah full bagus, tapi nanti kita cek dengan pakai aplikasi. Kebenaran semua yang ada di sini kita cek. Oke. Okay. Kita akan cek kecepatannya. Ini bisa 5G ya, teman-teman. Di YouTube ada. Kecepatannya kita cek. Ini betul-betul tidak ada buffering atau loading. Cepat, lancar, enak untuk menonton YouTube. Nanti kita cek yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, ini unboxing nih dan review dari spek U8 versi Gome. Kita sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti ada video kelanjutannya untuk mereview dapur pacu atau dalemannya dan keasliannya. Ini spek dari HP ini. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan loncengnya dinyalain. Jangan lupa kalau bermanfaat share ke teman-teman atau ke media sosial yang para subscriber punya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.